Hai, sahabat kece. Pasangan ganda putra andalan Indonesia, Leo Roli Carnando dan Daniel Martin, sepakat dengan pemberian vaksin kepada atlet sebagai prioritas jelang agenda Swiss Open dan All England 2021. Kementerian Pemuda dan Olahraga merilis pernyataan bahwa proses vaksinasi untuk atlet prioritas siap digelar pekan ini, khususnya bagi atlet bulu tangkis yang tergabung dalam Pelatnas dan akan menjalani tur Eropa. Kemarin pagi kami ditelepon Pak Oscar Primadi, Sekjen Kemenkes. Insya Allah minggu ini Kementerian Kesehatan sudah siap untuk memvaksin para atlet yang diusulkan Kemenpora. Sudah siap minggu ini, ujar Gatot via antara Selasa, 16 Februari 2021. Hal ini mendapat tanggapan serius dari atlet bulu tangkis nasional Leo Roli Carnando dan Daniel Martin. Pasalnya dengan mendapat vaksin, mereka bisa merasa aman dengan kondisi kesehatan dan fokus di turnamen. Vaksin waktunya belum pasti, tapi kita harus siap sih, soalnya kita bepergian terus naik pesawat, bertemu orang sana-sini, dan vaksin juga nggak negatif kok. Bagus saja menurut saya, bikin tenang, ujar Leo Roli Carnando. Kemenpora telah mengusulkan 1.500 nama, termasuk atlet, pelatih, dan official dari 17 cabang olahraga serta National Paralympic Committee atau NPC agar mendapat prioritas vaksinasi COVID-19 dari pemerintah. Sementara itu, dalam waktu dekat, Leo Roli Carnando dan Daniel Martin akan bermain di ajang Swiss Open pada 2 hingga 7 Maret 2021. Belajar dari pengalaman di Thailand Open 2021, Leo Daniel mengusung target realistis. Target masih sama dari Ko Heri. Katanya harus semangat, jangan cepat menyerah, walau ketinggalan poin tetap semangat. Kita kan masih muda, ujar Daniel Martin. Persiapan ke Eropa agak beda, lebih spesifik ke individu. Kekurangan kemarin di Thailand apa aja, nanti coba diperbaiki, kata Dani lagi. Ya, Leo Roli Carnando dan Daniel Martin yang berada di peringkat ke-70 dunia kala itu mampu melaju ke semifinal Yonex Thailand Open 2021. Ganda putra Indonesia ini kalah dari wakil Malaysia, Goh Pisem Tan Wik Kiong, yang berada di peringkat ke-14.